Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Alhamdulillah para sahabatku terindah sekalian Dimanapun kita semua berada Bangga dan bahagia pada kesempatan kali ini, saya masih bersama Anda untuk menyampaikan sebuah risalah tentang keislaman kita, tentang agama kita, tentang hakikat dan martabat Islam di mata umat Islam sekalian. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Fatihah, tentang cara pembacaannya yang insyaallah kita yakini menjadi sama-sama fasohahnya tepat dan makrochain insya Allah tepat juga di sini karena pada kesempatan kali ini saya mengangkat al, al fatihah sebagai konten video saya kali ini karena kita sama mempunyai masalah yang hampir sama di Santero negeri kita bahwa seringkali masjid-masjid, musholah-musholah Hingga kepada langgar-langgar di surah-surah terpencil, para pengurusnya seringkali bertengkar hanya memperdebatkan bagaimana cara membaca Al-Fatihah dengan fawzah yang benar, dengan makro yang juga benar. Seringkali pertengkaran di antara sama pengurus masjid terjadi hanya karena imam yang membaca Al-Fatihah tidak jelas dengan merubah kata, dengan merubah huruf yang ada di dalamnya. Dan Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat dan semoga kita sesama umat Islam tidak saling bertengkar lagi hanya mempertengkarkan bacaan-bacaan Al-Fatihah, -bacaan Al bacaan-bacaan salat yang melenceng jauh di sana. Karena kita harus meyakini juga ketika kita diangkat menjadi imam atau kita berani menjadi imam, itu harus kita meyakini bahwa apa yang disyaratkan untuk menjadi imam telah ada pada diri kita termasuk di sana kesempurnaan dalam pengucapan lafaz setiap setiap ayat yang diucapkan yang setiap ayat yang dipakai dalam 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 pembacaan surat tersebut harus maksud kepada fasahnya kepada makrosnya dan tajudnya juga lengkap di sana insyaallah video ini bisa memberikan manfaat اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم بلا بارا صحابه Ketika kita memulai membaca, memasuki membaca dengan bismillahirrahmanirrahim ini sudah jelas bahwa bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim tuhaha kecil seperti halnya kita membaca pada alhamdulillah itu hanya hak kecil tipis saja alhamdulillahi Ketika H itu hak kecil saja lillahi hanya sedang sana lillahi rabbil alamin alamin kebanyakan kita membaca ain dengan huruf a bukan bukan alhamdulillah rabbil alamin tapi alamin ain 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 itu sangat jelas hurufnya ain tapi kita sering bertengkar karena ada imam yang bacanya dengan alham Rabbil alamin dirubah huruf ain menjadi alif itu nauzubillah itu salah dan harus kita kembalikan kepada huruf yang sebenarnya yaitu dengan ain. Kemudian kita lanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ini jelas sekali ro, ro-nya benar-benar ber bergetar lidah kita. ar Rahim. Ada sebagian imam ini ro-nya diganti dengan lam. Nauzibillah. Allahmanir Rahim. Kalau kita sering menyimak imam-imam kita yang ada di masjid kita atau di langgar kita lihat semangat ada yang sebagian mengucapkan roh diganti dengan huruf lam dan sudah jelas bahwa huruf roh itu sebenarnya tetap roh jangan diganti dengan huruf lam ada yang membaca yang sebenarnya ada ar-rahmanir rahim jangan dengan ar-rahmanir rahim roh diganti dengan lam nauzubillah jangan diganti-ganti huruf yang ada sudah dari sananya itu dan Perubahan artinya sangat besar dan yakinlah ketika itu diganti dengan la dengan ro lam itu bukan al-fatihah lagi bukan al-hamdulillahim nauzubillah semoga kita semua mengembalikan bukan karena cedal kalau seandainya dia cedal tidak bisa mengucapkan huruf ro dia hanya bisa ngomong huruf lam berarti imam tersebut tidak cocok menjadi imam karena dia merubah huruf ro menjadi lam ar rahmanil rahim itu yang benar jangan Allah manillahim ya ini ada sejumlah ada, ada imam imam yang mengucapkan roh dengan huruf lam dan itu sangat besar salahnya. Kemudian maliki yaumiddin pada ayat yang ini sebagian imam yang saya rasakan banyak benarnya maliki yaumiddin dalnya benar di sana. Kemudian teruskan. pada ayat yang ke yang keempat ini juga sering terjadi kesalahan dan sering terjadi pertengkaran di antara pengurus masjid. Iya kana wa iya kana Pada ianya, pada di atas huruf ia itu ada sabdu itu artinya adalah idhom dan harus kita lantunkan yang harus kita ayun di sana. Iya kana wa iya kana Dan juga na'budu. budu itu huruf ain yang mati jangan diganti dengan huruf k bukan iya karena tapi iya karena no, budua iya karena nasta'in ain di atas yang terhuruf kalimat nastain itu harus dah nastain ain jangan dirubah dengan in dan ayat yang keempat ini juga sering menjadi pertentangan dan pertengkaran bagi pengurus masjid Selanjutnya ayat ke yang ke kelima ini juga sering jadi terjadi pertentangan. Ini gini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ha ih ha besar bukan ih kalau baca dengan ih itu menjadi hak kecil seperti ar Rahim. Sementara yang ada di al-fatihah ini itu adalah huruf besar ih dinasiratul mustaqim. Jadi ih h besar. Kemudian mustaqim mustaqimnya itu huruf qab bukan kab. Bukan mustaqim tapi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ayat yang terakhir siratal mustaqim juga sering sekali menjadi permasalahan diganti dengan sin atau diganti dengan shin dan itu merubah huruf di dalam semua ayat Al-Qur'an itu merupakan satu kesalahan besar saya tetap syaratul ladzal zal zal ladzal na an om um. satu na an ain alif dia alif nun mati datas an a'in mat ain mim um, mati datas om na an om na an anta alaihim ghairil waktu kemudian huruf gin pada kata ghairil ini juga sering menjadi pertengkaran bagi para pengurus majelis khususnya bagi para imam yang huruf ghin di sana menjadi ho. ini sering kali kita mendengarkan imam-imam kita mengganti huruf ghin menjadi ho. atau menjadi ha itu menjadi kesalahan yang juga mutlak di sana seperti yang harus kita pahami adalah huruf yang ada pada Al-Qur'an itu jangan kita rubah-rubah dengan sekandar kita akan tetapi jika memang ada yang pelapasan Pengaruh daerahnya itu yang sangat kental belum mengarah kepada yang benar mungkin masih bisa dimaklumi tapi bagi kita yang sudah paham jangan mengubah-ubah huruf yang ada dalam setiap al-quran tersebut seperti ini yang terakhir. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pada ghairil ada gha, ghin, ghin. Jangan khairil tapi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, okay, demikianlah para sahabat terindah sekalian dimanapun kita semua berada. Semoga pemahaman kita pada pembacaan surat Al-Fatihah pada kali ini bisa membuat kita semakin meyakini terhadap apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pelajari dan semoga setiap pengurus masjid, setiap pengurus musholah ataupun pengurus langgar tidak menjadi pertengkaran terhadap apa-apa yang telah menjadi ibadah mahzoh bagi kita untuk kita laksanakan. Membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah mahzoh yang mana kita harus membacanya sebagaimana kata itu sebagaimana huruf itu diucapkan dengan mana sebagaimana mestinya jangan kita rubah-rubah dengan pengaruh-pengaruh yang Anda akan lakukan dengan sendirinya Melalui video singkat ini semoga keislaman kita semakin istiqomah mari kita jalin erat persatuan organisasi masjid kita dari semua tingkatan dan sesama pengurus masjid mari kita saling jaga tali silaturahmi dan saling percaya dan terutama para imamnya. billahi tabiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.